Halo teman-teman, masih bersama saya Ruli di WinTech ID. Jadi di video kali ini WinTech ID akan memberikan tutorial lagi kepada teman-teman sekalian seputar Microsoft Word lagi ya. Kali ini dengan tutorial bagaimana sih cara mengganti sebuah kata di Microsoft Word dalam jumlah banyak, bisa itu puluhan, ratusan ataupun ribuan. Dalam satu klik kamu bisa mengganti seluruh kata itu dengan sangat cepat ya. Bagaimana caranya? Baik, tapi sebelum lanjut ke video tutorialnya, teman-teman jangan lupa like and subscribe untuk mendapatkan update terus dari WinTech ID. Oke, langsung aja kita pergi ke tutorial berikut ini. Nah, untuk tahap pertama di sini seperti biasa kamu buka terlebih dahulu dokumen yang akan kamu ganti katanya. Kemudian di sini kita akan gunakan fitur yaitu find and replace ya di sini. Kamu bisa ketikkan di keyboard atau tekan di keyboard Ctrl plus H di sini ya. Nah, maka fitur find and replace akan muncul di sini. Atau juga kamu bisa tekan tombolnya langsung di sini, icon refresh yang ini ya. Oke, di pojok kanan atas ada ikonnya di sini. Kamu klik saja. Kemudian setelah itu di bagian find and what di sini kamu tuliskan aja kata apa yang ingin kamu ganti ya. Contohnya di sini religious misalkan seperti ini. Kemudian di bagian apa kolom replace with di sini kamu ketikan kamu ingin gantikan kata religious dengan kata apa, contoh misalkan agama di sini. Nah, seperti itu ya. Kemudian setelah itu kamu find next terlebih dahulu, kamu cek terlebih dahulu, ternyata kata religious di sini banyak sekali ya. Ada beberapa kata religious di sini. Oke, banyak. Nah, kamu akan gantikan secara sekaligus dengan kata agama. Kemudian setelah kamu ganti di bagian replace with-nya kamu langsung aja ketikan kamu langsung aja tekan tombol replace all yang ini ya. Jadi kamu akan mengganti teks yang sebelumnya religious menjadi agama dengan satu kali klik ya di sini. Oke, langsung aja kamu tekan. Nah, di sini ada pemberitahuan berhasil 8 kata yang awalnya religious telah digantikan dengan kata agama. Kemudian langsung aja klik oke. Untuk mengeceknya kamu langsung aja ketikkan kata agama di sini. Kemudian find next. Nah, seperti ini ya. Jadi yang awalnya tadi tulisan religious telah tergantikan dengan kata agama. Jadi dengan cara ini kamu tidak perlu repot-repot untuk mengganti satu persatu dari halaman per halaman atau dari tulisan per tulisan. Jadi cara ini sangat praktis sekali ya buat kamu yang mengerjakan tugas ataupun di sekolahan atau di kuliahan. Cara ini sangat praktis sekali buat mempercepat kerjaan kamu di dalam Microsoft Word. Nah, itu dia tips dan trik dari WinTech ID bagaimana cara mengganti sebuah kata di dalam Microsoft Word, baik itu puluhan, ratusan ataupun ribuan dengan satu klik ya, menggunakan fitur find and replace. Oke, tunggu next video dari WinTech ID. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.